Oke, ni hao guys, balik lagi channel gue Chris Lu, kita channel GSL guys. Sekarang gue akan react kembali lagi ke Nmix yang judulnya Dice Dadu guys. Oke guys, ini gue udah jarang react Nmix guys. Ini akhirnya ada yang request, ini judulnya Dice guys. Oke, kita langsung react aja. Let's go guys, plok, plok. Oh langsung, to the point, oke. Oke, lebih kayak Broadway. Iya, yeah, kayak Broadway guys. What? Oke, seru-seru intronya. Keren guys. Wow. Oh, oke. Okay. Ini video klipnya vibe-nya hampir kayak Red Velvet yang gitu guys. Oh, itu sub-bass enak banget. Nge-glide tadi. Sedap. Gila, tapi emang juara guys ya. Brass section gitu guys ya. Bam! Itu emang juara guys. The best sih guys. Wah, take vocalnya asik. Build di sini moodnya asik guys ya. Cuman pakai pad yang ambil yang deep gitu di bawah gitu guys. Snare-nya gua sial keren banget. Tik tik. Buang rada kiri ya. Slide left gitu. Oh nice, desainnya pattern-nya bagus. Oh dance-nya asik. Asik. Tapi serius guys, gua tuh pencinta brass section sih guys. Ini salah satu dimasukin di sini sih sedap sih guys. Asli. Woo. Asik, asik. Berubah beat guys, sedap. Transisi juga benar-benar tuh subtle banget sih guys, sedap. Gue suka deh cara dia masukin si Nmix yang itu nih guys. Ini dari vibe yang seperti ini guys. Coba ya. Ini beatnya udah tepat lah ya. Coba, sama gak beatnya? Iya, berubah di sini guys. Secara BPM juga. Gokil, lebih R&B sih di sini ya. Kenapa ya orang desain-desain tuh K-pop tuh gila guys. Mereka tuh punya gimmick secara sound tuh. Ah, cerit. Ini denger suaranya piuk-piuk gitu ya. Itu the best banget guys. Pusing gak sih lu denger kayak gini? Oh, manis banget. Bersih. Wow. Gila serius, gue salut banget sama detailing dari lagu-lagu K-pop guys. Bener-bener apapun tuh yang sebenarnya gak terlalu penting. Orang lebih jelasin ke vokalnya dan segala macam ya. Mungkin orang-orang semacam kayak gue yang denger-denger detail-detail. Atau kalian mungkin bisa tulis di kolom komentar, kalian mendengarkan sampai sedetail itu apa gimana guys. Di sini guys. Tuh, tuk 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 tuk, brut brut. Gila sih. Gokil. Itu petnya juga manis sih guys. Bikin ngayal ya. Masukin naik BPM lagi guys. Nice. Ganteng nih lagu. Ini ada high frequency ngeganggu guys. Tapi itu bener-bener kalau gak ada itu bener-bener gak tebel nih lagu guys. Gak tau deh ini di bagian sini guys. Pipipipi kayak nyet trompet cuman ngambil yang high gitu guys ya. Oh suaranya juga gila sih. Ganteng. Moodnya beda-beda guys. Video klipnya juga colorful sih, asik. Itu tuba guys ya. Boy, cuman pakai reverb. Itu keren banget sih guys. Itu glide bassnya seksi juga sih. Video klipnya galak. Oh, bahasa nice. Sikat mang. Lagunya seru guys ya. Excitementnya sedap sih. Keren, keren. Habis. Oh habis guys.
Gila, K-pop tuh lagunya ngeri sih guys. Serius guys, bikin ngeri tau gak. Desain trapnya itu loh guys. Pattern-patternnya benar-benar gak kebaca sih guys ya. Persaingan makin ketat guys, dunia persilatan dunia ini. Ngeri ya. Aduh, secara visual dimanjain, secara audio dimanjain. Maksudnya secara lagu guys ya, ini kayak gue yang dengar-dengar detail itu gue sangat menikmati. Mungkin teman-teman juga yang hanya mendengarkan lagu sekali lewat itu bisa nikmati. Secara visual kalian bisa nikmatin, ini keren sih guys. Segala aspek tuh mereka hampir tembus semua ya guys. The best guys. Oke, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa pencet tombol subrek. Please guys, support kalian tuh sangat membantu buat gue. Oke guys, buat kehidupan guys. Bye-bye guys. Plok.